Kita ke sorotan selanjutnya. Vonis bebas kepada anak ex-anggota DPR dalam kasus kematian rekan perempuannya Dini Sera Afrianti mengecewakan pihak keluarga korban. Tim kuasa hukum keluarga segera melaporkan 3 hakim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik. Kuasa hukum menyatakan akan melaporkan majelis hakim yang memutus vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Selain melapor ke Badan Pengawas MA dan KY, kuasa hukum juga akan membuat laporan ke KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan. Kuasa hukum kecewa dengan putusan hakim yang menyatakan putra dari mantan politisi PKB itu tidak terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban Dini tewas. Kami akan melaporkan 3 majelis hakim ini kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, investigasi, dan penindakan terhadap 3 majelis hakim ini jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kami ingin KPK juga melakukan investigasi pengawasan terhadap majelis hakim ini jika ditemukan adanya indikasi dan adanya bukti dugaan penyalahgunaan hukum dalam tindak pidana korupsi ataupun penyuapan. Jika buktinya cukup, kami minta agar KPK juga melakukan penindakan terhadap majelis hakim ini. Terkait vonis bebas anak mantan anggota DPR, kakak almarhum Dini, Ruli Diana, kecewa dan meminta ada upaya banding. Keluarga berharap Ronald Tanur dihukum dalam kasus ini. Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa yang juga kekasih korban dengan hukuman 12 tahun pidana penjara karena menganiaya kekasihnya hingga tewas. Namun hakim PN Surabaya memutus bebas terdakwa. Pak, keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sebisa mungkin. Sebisa mungkin ya, diperjuangkan lagi. Soalnya kan kalau keluarga gak tahu menau ya. Gak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah gak ada, udah tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya. Sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malahan.